was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Tahun hidup bersama, pelakon Fasha Sandra bersyukur menjalani kehidupan tenang di samping suami tersayang, Aidil Aziz. Fasha atau nama sebenarnya Nur Fasha Sandra Hasan berkata, perkawinannya dengan suami Aidil Aziz ada pasang surutnya, namun teman hidupnya itu seorang yang sangat senang dibawa berbincang sekaligus menjadikan rumah tangga mereka harmoni. Nak kata hubungan sempurna, tidak juga. Setiap pasangan ada masam manis, tetapi saya boleh katakan Aidil seorang yang sangat tenang. Menurut Fasha lagi, biarpun perhubungan rumah tangganya sebelum begitu sempurna, tetapi dia sering mendoakan perkawinan mereka kekal selamanya. Nak kata saya atau dia, sempurna pun tak boleh, kerana bagi saya perkawinan adalah pinjaman, malah kita tidak tahu akan kekal berapa lama. Dalam masa sama, dia tetap mendahulukan tanggungjawabnya sebagai istri dan ibu supaya semuanya terjaga walau sesibuk mana tugas di luar. Paling penting sekali suami istri saling menghormati. Sebagai istri pula, sebesar atau setinggi manapun kita, suami tetap di atas. Saya juga akan pastikan ada mood untuk suami dan anak-anak, bukan kata sempurna atau wanita soleha, tapi saya coba jadi istri dan ibu yang baik, jelasnya lagi. Berkongsi kerjasamanya dengan Al-Faro, dia bersyukur masih diberi kepercayaan menjadi duta selama 2 tahun bersama jenama pakaian Al-Faro sehingga dikenali ramai. Alhamdulillah, hari ini pembukaan butik yang ke-10 dapat sambutan hangat rezeki Al-Faro kerana sudah semakin berkembang pada tahun ini. Mungkin adanya saya sebagai duta menyebabkan Al-Faro semakin dikenali walaupun sebelum ini tidak begitu besar. Sebelum ini, Fasha mendirikan rumah tangga dengan Datuk Rizal Asram Ramli atau Jajai dan dianugerahkan 2 cahaya mata, yaitu Putra Raifal dan Putri Raisha J. Mama. Khusus info hari ini, sekian dan terima kasih.